Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue bakalan lanjutin lagi mainin game Ghost Trick Phantom Detective. Kita udah masuk ke chapter ke-14, dimana harusnya kita tuh ketemuan sama si Line ya, ke taman untuk nyari kotak musik yang disembunyiin sama si Camilla sebagai salah satu bukti penting juga yang udah diceritain dari chapter-chapter sebelumnya. Ya, langsung masuk ke game ya kali ya. Yuk! Chapter 14 jam 1.28 pagi. Tengah malam kita ya. Ke taman. Lembur bener nih kita. Oh, ada si chef. Chef siapa? Gue lupa namanya. Gak ada namanya ya. Chef dari Chicken Kitchen. At least she isn't dead. Penting gitu. Karena satu-satunya kunci itu. Soalnya kan dia nggak mungkin mau meninggoy lagi kan dia. Oke, kita berusaha sampai ke tempatnya si Lina ya. Malah mainan ayunan tengah malam coba. Nyanyi-nyanyi lagi. Jadi dia lagi nganterin itu ya, delivery makanan ya. Aduh. Kita kerjain kali ya. Oh, tapi gak nyampe. Oh, bentar. Gue pengen lihat reaksi dia. What just happened? Okay. Okay. Miss Pin. Gak ada. Russell. Ini apa nih? Night. Ini payung buat nutup. Oke. Okay. Oh, berarti kita lewat bawah ya. Ini putar dulu kayaknya sih. Oh, gue pindah pas dia gerak. Oke. Jungkit. Tire. Gak nyampe. Berarti emang harus kemari. Yuk kita ngobrol. There you are, Cecil. Something horrible. Oh, ada jasad. Apa nih? Trowel scope ya. Siapa nih? Kayak kita udah pernah lihat dia ya sebelumnya. Soalnya agak eksentrik gitu loh. Kayak Frida Kahlo ya. Atau siapa sih itu yang seniman yang artisnya seniman yang alisnya itu nyambung itu. Siapa ya? Frida kan ya? Oh, gak salah. Dia gak tau namanya. Oke.
Lagi kenapa sih dia? Agak eksentrik ya. Rewind time. Lupa gue ngomong. Oh ya teman-teman, nggak jadi. 4 menit sebelum kematian. Oke. Okay. Itu yang pas dia ngawasin itu kan ya? Ah oh, beda kayak. Mobilnya nggak ada ke sini. Eh bener, lokasinya sama. Oke, okay, dia naik puteran. Oke. Okay. Bolanya mental. Terus si makhluk biru ini adegan sebelum dia nyulik ya. Music box-nya diumpetin di pohon ini. Oke, okay. Harusnya ketemu dong. Sopan sekali ya. Wah. Tadi musik boxnya diambil ya. Oke. Okay. Oh. Eh. Kok bisa? Bisa ketukar gitu. Mino. Dia lupa namanya tapi tahu nama batu gede itu. Power of the gods. Siapa tuh? Ada api lagi. Balik dong. Langsung ke kiri. Oke, okay, gue udah tahu, gue salah pencet tadi. Siapakah dia? What the this person? Kekuatannya lebih gede daripada gue. Siapa tuh? Oh, misil. Misil. Dia mati lagi kah? Wah, wow, benar-benar dia anjing setia sekali melindungi tuannya. Oh, ini yang dobrak-dobrak itu ya. Ya ketabrak. Ya ampun, kasihan amat. Nggak bisa kita selamatin ya dia. Sebenarnya si Miss Camilla yang ke itu
ketimpa batu. Wow, kok bisa? Wah, kalau udah balik ke 4 menit, dia nggak bisa diselamatin ya berarti. Oh, wow. Panjang banget. Dia bisa tuker objek yang bentuknya sama, mirip lah, mirip. Oke, gara-gara itu ya. Wah, si Misal hebat juga nih, bisa punya kekuatan gitu. Oke, kita jadi harus kerja sama ya untuk nuker batu gede itu ke apa ya tadi ya? Bola rugby ya, kalau gak salah. Oke, oh ya, teman-teman, minta tolong untuk follow akun sosmed gua, terus jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Thank you. Oke, let's get started. Something with the same shape. Oke. Oh, gila, ini waktunya cuma bentar ya. Oke. Oh, salah. Oke. Ya kalau misal hijau kita merah ya. Sekarang gue belum tahu mau ngapain. Oh iya. Yeah. Berarti kita nggak bisa ke benda yang sama ya.
Susah banget nih. Nabrak ke si sisel mulu. Oke. Oke, kita harus di sini kali. Si missile. Terus nggak nyampe, woi. Asli bingung gua. Oh, ini bisa swap ya. Coba aja. Oke. Gak nyampe cuy. Gak paham asli gue. Bentar. Nah, harusnya gue nyampe. Iya. Nyampe. Terus ini harusnya coba, nggak ada apa-apa di situ. Ya kayaknya misal harus di sini deh. Salah. Salah. Nah. Gimana sih? Jangan lupa kekuatannya misal. Oh. Bentar, tukar gitu. Nggak nyampe. Oh, ini bulat apa? Ini nggak nyampe. Jadi gue gak ngerti. Wah, ini sih 1 jam lagi nih. Ini ditukar sama bola baseball gitu. Oh, tadi yang kelempar ini ya, bola basket ya. Oke, coba ulang. Nanti ngapain ditukar? Tetap aja kalau gitu. Oke, dicoba. Ini harus dibuka. Berarti kan ngapain ditukar kan? Apa nih? Ya, tadi gue udah tuker cuman nggak berguna gitu.
Nggak tahu, mungkin guanya yang masih agak bodoh kali. Kita lihat dulu. Oke, dia datang. Itu kan gak usah ditukar ya. Nanti kita di sini, di rugby. Oke. Sekarang kita nunggu. Nyampe lah, woi woi, lah kok nggak nyampe? Terus ini kok gue nggak bisa ke bawah? Cih, aneh. Hah? Oh bisa bisa bisa. Terus gue mesti ini. Trik, eh cepet 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 cepet. Gimana? Close dulu. Ini sih salah ya. Oke, gue tahu deh. Oke, gue tahu. Oke, gue tahu. Kayaknya gue tahu. Ini udah berapa menit? 20 menit, hampir setengah jam. Mudah-mudahan gak kelamaan. Ini gue nunggu. Si misal gue taruh mana ya? Gue masih gak tahu nih gue taruh mana dia. Sini kali ya. Kayaknya dia udah paling bener sini. Oke. Gue tunggu dia. Terus gue ke situ spin nanti gue tuh puter-puter. Oke, bisa 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 bisa. Oke, eh udah kepencet. Wow, susah. Nah ini oke. Cepet 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 cepet. At least udah lebih keburu sih. Dah. Oke. Okay. Hey, buka buka buka. Oke, okay, gue di mana ya? Sini aja. Coba gue tunggu. Apa? Apa itu ya ganti ya? Bentar, bentar, bentar. Woi. Ini apa ganti sama basketball? Coba dulu kali ya.
Soalnya tadi basketball kan tetap loncat kan. Oke. Tapi tetap nggak ini. Ini nyampe nggak ya? Ah, susah banget. Coba ya, gue tukar bola basketnya ke ban. Aduh, susah banget. Gimana ya? Gue nggak bisa kesana dong. Gue harus tuker itunya ke ban. Cuma gimana caranya? Oke, bentar. Berarti gue cuma butuh. Nah, ini biar nggak nabrak, terus gue tuker. Ah, kena juga. Masalahnya gue nggak bisa ke situ. Sumpah ini ngeselin banget. Pelan-pelan coba. Kayaknya harus precise gitu ya. Nggak juga. Ah, akhirnya. Nah, harusnya ini bisa ya. Oke. Berarti. Oh, untung ya. Untung ya, rugby-nya apa? Lead-nya ini yang tong sampahnya nggak gue tutup. Tadi gue pengen tutup itu supaya nggak nabrak kan. Oke. Oke, berarti kita sekarang jadi si misal. Apa sih ini? Giliran nggak perlu, ini malah nggak nabrak. Maunya apa coba? Lah, nggak bisa kemari? Mau bisa. Tadi gue pikir tuasnya ini ditukar gitu loh. Kok nggak nyampe? Hah? Apa nunggu jatuh? Gue pencet. Oh. Oke. Oh, jadi gue nggak perlu ke situ lagi. Oh, bagus lah. Meminimalisir. Oke. Toeng. Gak nyangka sih misal yang itu ya. Pantesan waktu diculik kita bisa ketemu Korea si Camilla. Ya karena dia bekas meninggal lagi. I think I want to stay that little longer. Oh.
Terus emang nanti bisa dikembaliin apa? Sekarang mereka bisa ngobrol. Ya. Buset dah. Kemana dia? Di bawah angin. Dia malah ngasih itu lagi. Nah, ada hubungannya lagi ini, gila. Apa yang terjadi 10 tahun lalu? Kita intermezzo dulu kali ya. Malah ini Rock of the Gods Temsik Park. Oke, apa kekuatan kita muncul gara-gara batu itu ya? Soalnya si Misal kan meninggalnya di situ kan. Oke, kita lanjut. Itu si Line sama Jod.
Okay. Oh, jadi bukan pelurunya si Jot ya berarti ya? Itu serpihan dari meteorit yang kena punggungnya si penculiknya ya? Tensi. Yang penting kalau ada jasadnya kan kita masih bisa balikin ya harusnya ya. Seharusnya sih. Oke, waktunya sih semakin sebentar lagi nih menuju ke matahari terbit. Oke, kita harusnya janjian ke itu ya, kantor ya minister. Oh, langsung pindah. Apa nih? Oh, pistol ya kan? Kaget gue pikir tiba-tiba tembakannya gerak sendiri. Yang pasti sih kita ke Jot sih, tapi gue pengen coba sini dulu. Oh, semuanya nih kayaknya.
season. Ini semua tuh setelah kita cari tahu ternyata semua tuh berhubungan. Dan satu jawaban dari misteri kenapa si Jude bisa tahu si Sol ini belum tahu sih kita. Manipulator. Ya kan? Camilla's contraption. Nah. Ya kan? Berarti ada hubungannya sama si profesor dong. Yang bawa burung itu. Iya, terus sekarang dia udah nggak tahu kemana lagi. Temsik. Oh, maksudnya dia udah niat ya? The truth about 10 years ago. Salah. Kalau lagi gemes gini nih. Salah pencet. 1, 2. Oke. Oke, ada kejadian lain lagi di tempat berbeda. Karena dia ngasih tembakan peringatan, makanya penjahatnya panik terus langsung pengen nyulik si Line. Macam karma lah ya. Ya, ini dia nih. Apakah akan terjawab sekarang?
Wah, membingungkan sekali ini. Wow, gila. Nggak habis pikir sih. Kita emang kejawab ya. Kenapa si Detektif Joe tuh ngelukis si Sizzle ya? Tapi ini bukan jawaban yang gue harapkan gitu loh. Ini malah bikin bingung lagi. Ya, seperti sebelum-sebelumnya. Kenyataannya itu udah dikasih tahu, tapi malah nimbulin kebingungan lainnya lagi. Oke. Jadi, tadi kita dapat fakta. Kenapa si Detektif Joe itu ngelukis si Sizzle? Soalnya dia benar-benar pengen inget muka dari orang terakhir yang istilahnya ngebuat dia kayak ngebayar karmanya lah. Soalnya kan dia kehilangan istrinya, itu di pikirannya dia ya, karena dia itu nembak anak muda dulunya yang jadiin si Lina itu Sandra. Ternyata pemuda itu adalah Sizzle, tapi namanya bukan Sizzle, mukanya itu mukanya Sizzle gitu loh. Dan kejadian itu kan 10 tahun yang lalu kan. Sementara yang nembak si Sizzle itu kan bukan si Jod kan ya. Sizzle-nya itu kan meninggal gara-gara dia di malam tersebut ada meteor jatuh, menabrak daratan, terus habis itu kesebar, pecah. Salah satu pecahan dari meteorit itu nembus ke punggungnya si Sizzle, makanya akhirnya dia meninggal kan. Ingat kejadian itu 10 tahun lalu. Sementara si Line itu baru banget ketemu sama si Sizzle ini, Sizzle karakter yang kita mainin, itu malam ini gitu loh. Gimana bisa orang yang meninggal 10 tahun lalu hidup lagi? Apakah dia hidup karena meteoritnya ini atau gimana gitu kan, nggak tahu kan. Benar-benar membingungkan sih. Terus ada lagi masalah si Cabanella itu tetap pengen semuanya tuh dilakuin sekarang gitu kan, dan gue nggak tahu dia ngomong atas kesadarannya dia sendiri atau enggak. Ya mudah-mudahan di chapter selanjutnya kejawab lagi rasa penasaran ini, kejawab lagi misteri-misteri yang ada ini. Wah gila, makin seru sih menurut gue. Pinter mereka ngebangun tensi ya gitu. Ya cukup untuk chapter kali ini, kita ketemu lagi di chapter selanjutnya. Thank you banget yang nonton. Bye-bye.